First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Kak. Apa kabarnya hari ini? Jadi tadi pagi itu kalau melihat di medsos ya, dan apa yang terjadi, kayaknya masih banyak juga orang yang masih belum paham mereka. Asik. Kejadian itu dia tuh. Kayak mana mau dibilang ini? Kalau mau belanja online itu kan udah banyak sih informasinya, dicek dulu tokonya itu kayak gimana, amanah enggak, lihat rating tokonya berapa bintang di situ. Kalau masih bintang 3 ke bawah atau bintang 4 ke bawah, jangan coba-coba kalian belanja di situ. Ini ada lagi, kayak mana itu bilangnya, kayak masih belum cerdas-cerdas juga. Kalau orang memang bilang sih tahu ya. Oh my god, wow. Kejadiannya kayak gini nih. Komplain mana kayak gini nih? Kurir cuma ngantar. Nambah lagi dokter panjang. Pembeli-pembeli yang belum cerdas ya. Barang dibeli nggak sesuai, ngamuknya sama kurir. Kurir bang, tengok pak. Kurir, barang tidak sesuai. Kemana lagi? Ke saya. Mau kayak mana lah caranya ngasih tahu si kurir ini? Kalau enggak mau salah belanja, jangan belanja online. Langsung aja datang ke tokonya. Oke. Okay. Jadi tengok di situ ya kan, barang yang mau beli. Ini udah enggak ngerti. Sok-sokan ngerti ya kan. Gaya-gayaan belanja online. Enggak ditengok tokonya kayak gimana. Asal beli aja. Nyampe barang enggak sesuai, ngamuk sama kurir. Goblok. Pasti ada orang-orang kayak gini rupanya. Udah lah, Jeff. Gak ngerti lah, lanjut lah. Kayak mana itu terserah. Contohnya orang-orang kayak gini, apalagi udah pakai main PC ya. Masukkan ke polisi ya, udah tahu ya. Ya. Jadi, Jeff, apa? Jangan kayak gitu kalau belanja online ya. Ya. Paham kan? Ada. Gitu aja nih.